Diduga hilang kendali, truk bermuatan batu kerikil di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terguling. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun badan truk nyaris menimpa sebuah warung. Truk bermuatan batu kerikil terguling bahkan nyaris menimpa warung di Jalan Raya Babelan, Kelurahan Kebalen, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. Kecelakaan lalu lintas terjadi ketika sopir truk hendak memarkirkan kendaraannya. Diduga struktur tanah amblas membuat truk miring dan terbalik nyaris menimpa sebuah warung. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 1 km lantaran truk memakan sebagian badan jalan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi membantu mengatur lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan. Ini mau parkir. Dari parkir itu mengingat yang di samping itu bekas corannya tidak kuat sehingga mobil itu jeblos bannya dan terbalik. Parkir. Oh, mau parkir. Parkir ya. Enggak tahu ini jeblos. Tapi apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan petugas unit laka lantas Polsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.